apa yang kita cari, sesuatu yang kita cari dalam diri kita, dalam hidup kita. Betul. Apa yang kita cari? Sebuah kehidupan. Padahal untuk mencari sebuah kehidupan itu, kita perlu ada apa? Apa yang perlu kita pertingkatkan? Ilmu. Itu maknanya, setiap hari kita kena ada buat sesuatu yang lebih baik daripada yang semalam. Semalam dah berlalu, hari ini dah pasti, besok belum tentu. So, maknanya buat sesuatu yang pasti. Buat yang terbaik. Macam hari ini, setup ada. Contoh tadi kan, Extreme dah ada, MHV dah ada, Ara dah ada, Bentley dah ada. Buat yang terbaik. Satu lot 1,000, apa dah hal? Kena naikkan 1,000,000. Ini real life depan mata saya. Waktu di Alostar, saya dengan Iwan. Saya tengah mengajar kat depan ni. Kan, masa klinik korek. Saya duduk sembang-sembang dengan dia macam tu dekat EU. Duduk korak-korak dengan dia. Saya tak datang. Arah datang, entry datang. Abang ni jalan. Confirm saya kata. Pam-pam-pam-pam, 1 feet 100. 1 feet running 100. Kan? Bila 1 feet 100, market turun, 10 feet berapa? Kalau 100 feet? Ah, itulah jadinya closing dalam masa 2 candle. 10,000 USD 2 candle. Membezakan dah hari semalam dengan hari ini meningkat. Cukuplah itu berubah. Bila ada setup, ada benda-benda yang macam ni, kita tingkatkan ilmu. Itu yang usaha. Ha. Ni kalau tengok-tengok macam ni, agak-agak baru ke tak baru? Ni ada setup tak? Ni apa? Ni apa? So maknanya, apa yang saya cerita tadi, dari peringkat awal sampai sekarang, ada tak? Sebab dia masuk di tempat-tempat yang confirm. Tak ada masalah. Tak lari sikit pun daripada tempat yang kita terangkan, yang kita ceritakan selama hari ini. Nah, ini bukan cerita lah cikgu. Tapi apa yang kita dapat, perlu tak kita sisihkan ataupun kita kena ambil preventif? Apa yang tuan-tuan buat sebagai preventif? Ada tak soalan? Ada. Saya ada stop loss tapi stop loss saya TV. Stop loss TV. Mana yang market reverse? Kena ini saya TV semua. Saya tidak loss. Mungkin saya loss yang ini. Sekadar ini. Tapi the red, no Korea. Jadi setuju. Kombinasi time frame lah. Extreme kan? So ini patutnya di sini entry, di sini pun lagi entry. Ha, ini pada saya masih kurang faham ataupun dia memang tak faham. Orang yang faham. Nampak tak? Orang yang faham. Extreme MHV malu. Re-entry lah. Momentum sideways. Re-entry. Momentum sideways. Betul? Dia entry di tempat-tempat yang tertentu bersebab atas alasan dan alasan-alasan yang cukup. Haa, ini saya cerita ni master. Brand. Brand pair apa? Oh, ini lah. Oh, minyak tau kan? Agak-agak berani. Tapi kenapa dia berani? Sebab satu je benda, ilmu. Dan dia pertingkatkan dari basic. Faham basic, pergi ke advance, tambah lagi, belajar. Kita belajar kerja satu sampai kerja enam, okey, dah start keluar kerja. Kerja pun dia dapat. Betul tak? Nak jadi doktor pun, kena masuk universiti, kau pun 6 tahun. Betul tak?
harga 50 ringgit beli kereta cash. Beli kereta bukan kereta mainan. Ada tak luar? Oh ni, kau punya. Ini memang berdarah muka dia. Depo 700, withdraw 52,000. Bukan itu tanya saya makan. Okey, kalau lebih baik kita kata. Macam ni. Dia cakap dia balance account dia 700 je. Masa tu. Lepas tu, bukan lah account yang ini saja lah. Maksudnya sebelum ni lah, ini sebahagian daripada account dia. Sebahagian. Haa, tu dia. Ini pun ada kat luar tu. Too many order. Tak boleh entry tu. Set up, keep on coming in. Sebab tu, dia tingkat demo dia, dia faham. Oh, ini masih jauh perjalanan. Di set up time frame kecil, ada lagi entry. So, dia dah entry sampai 2 mini order. Dah tak boleh masuk lah. Dia tanya saya nak buat macam mana? Satu je alasan dia buka ikan baru. Yang ini, let it flow, let it run. Lalu, stop loss TV, dia ada jalan. Betul tak? Kalau kita dah tahu, market memang nak jalan. Ini dari Brunei, tak pernah jumpa saya. Last kali baru jumpa. Lepas saya pergi Miri, balik Miri, dia datang. Dia tengok tak, orang yang ada kefahaman. Langgarannya. Di setiap set yang ada set up. Entry berterusan. SRAM MHB, betul tak? Di major trend? Now, di setiap entry ada preventive. Ada yang buat macam ni? Ada tak? Tak. Belajarlah sesuatu. Betul tak? Ubah, tingkatkan ilmu, kepahaman. Ada tak? Pasti ada. Baru tidak kos. Siapa yang sibuk sini? Saya nak tanya, tuan-tuan sibuk tak? Adakah tersibuk orang ini? Seriously, no joke. Dia jarang-jarang ada dalam Malaysia. Kadang-kadang SMS bang saya kat New York. Bang, tengok tinggal balik saya kat Chicago. Ya, Paris pula. London pula. Orang nombor 2 meeting. Malaysian Tourism Industry. Nombor 2 Malaysian. Entry lagi. Dan dia macam saya tu dah bergaduh dengan student dan kata orang. Masa saya milih dengan dia orang, saya KK, dia orang balik KL. Atau ASU. Saya nak ke KK. Baik je, kita nak entry ni. Juru tembak naik sampai di MHCO apa ni? MHCO punya re-entry MH5, MH10. Kapal terbang tu lah naik. Saya duk entry. Pung-pung-pung-pung situ dia sampai situ tu pula dia. Bang, can you switch on your phone? Can you give me 1 minute? Give me 1 minute. Tekan. Okay, done. Dia pula tanya ni, saya tak faham apa, I'm buying dollar, saya cakap, I'm selling euro. Miri, KK, 1 jam flight. Saya turun dekat KK. First kali apa dia buat? Apa jadi ni? Turun, ground dibuka. Oh, kena turun, $250 profit. So, maknanya, atas kefahaman tempat-tempat tertentu, entry-entry yang bersebab, kita tak takut. Tanyalah, si balik eh. Saya kat Bombay ni bang, tengah entry. 4 jam ni nak balik pula. Abang tengok-tengoklah, kan cak. Bandar jalan eh, adalah $50, $60, biasa lah. Kalau ekonomi sedikit, kalau ekonomi tak. So, maknanya entry bersebab di mana saja kita tak takut. Kita boleh agak. Betul tak?
Betul ke tak? Betul. Iya ke ni? Ha, ini Golda Patin. Master of Gold. Dia orang geng-geng Evan Selatan dia panggil. Tak boleh cerita lah dengan dia. Saya yang saya tahu, saya jumpa dia sekali-kali, dia pun selalu kalau cuti tu datang rumah saya lah. Lepas. Antara trader-trader yang boleh masuk rumah saya, dia tiba-tiba apa. Non-stop entry. Kita bilang, kau rehat. Ada rehat banget, ada setan, kuala je. Itu dia jawapan. Selagi ada setan, selagi itu. PLN dia tak pandang, go saja. Dia ni siapa tak tahu. Kan dari mana? Saya tak kerti ni banyak-banyak pen. Saya tak kerti pen je. So kan? Tak ada apalah. Yang ada cuma sharing yang tu. Betul tak? Kalau saya ada, saya pandai seorang. Kalau saya tak share dengan orang pun tak guna. Betul tak? Simpan je kan? Orang kerti dalam tu. So kena jawab tu. Ini. Haa, ini lagi sakit mata kita mandang ni. Account $2, withdraw $3,000. 3 minggu dah ada. $2, withdraw $3,000. Tapi sebelum tu, dia lagi gila-gila punya kepala. Depo 1,000, 2 jam MC. Kira dia cerita kat saya. Dia memang rapat kat saya. Depo 1,000, 20. 2 jam je bang aku MC lah. Tak apa lah, besok pula lah. Cik pulang. Besok, dan depo 3,000. Seminggu withdraw 32,000. Membezakan. So, fahaman? Keyakinan dia. Entry dia. Ini nak datang ke senawa seminggu nak tercapur dia. Swing. Saya punya.
Account ni $78. Saya baru withdraw baru ni 2,000. Best deal lah karet. Account ni sebenarnya account free. Broker bagi 300. Depo yang bagi, bukan account lah bagi 300. Lepas tu melayang punya melayang terlupur ke dalam position dalam market. Melayang account lain, tengok-tengok sekali dah kena ada stop loss tipu pun tak tengok balance tu berapa ini. Tak dah layer. Tinggal dulu, tengok ada lagi monitor, tengok ni 25 Disember ini 1 Januari. This is the best time untuk trader yang faham. Christmas, New Year. There is no big player. Pak Makin mau faham, betul tak? Dia mesti buka gap. Walau ni closing pula lah buat 2K. Haa, pernah tengok fit yang sebegini tu pun sejarah trading forex, trader-trader forex dalam Malaysia. Tak tahu lah kalau tuan-tuan sebelum ni pernah tengok fit yang RM20,000 sejak penglibatan saya dengan forex. Korek kat Malaysia tak ada tengok ni yang lebih dari 10,000 pit. Kan? Rasa-rasa berani lah yang macam ni. Confident. Okey. Sebab apa dia confident? Sebab dia yakin. Dia nampak depan mata. Betul tak? Yes. 93,000 pit. Kita ambil andaian ni lah. Total ni total. 93,000 pit ni. Overall ni cuma dollar je. Berbaloi lah. Baloi. 34,000 pil. Tenggi pula. Tak pun ada barang-barang je. Gol. Bukan pair biasa. Closing 268,000 tak salah je. 3 kali withdraw. Sekali withdraw 100,000. Ini baru salah satu entry dia. Salah satu daripada SS yang dia hantar. Dia withdraw 3 kali. Dia tak pernah sembunyi dengan dia. Dia kata tak sampai pergi dengan sembunyi. 3 kali withdraw kalau 100,000, 100,000, 100,000, jutawan ni. Betul tak? Haa, ni orang ni sikit ni. Kita dah ada 87,000 pin. Pernah tengok dalam Malaysia? Sebab tu, yang mana ada belajar dengan BBMA dan di-upgradekan ke BBMA Advance, SS ni semua saya tak pernah akan keluar daripada tu. Pak, you boleh hantar SS lagi. Tapi SS yang ada fit, yang mana yang dalam grup BBMA Advance, tak ada seorang boleh hantar SS keluar. Semua dalam grup. Yang boleh hantar keluar saya saja, saya kata. Sebab saya keluarkan, saya tahu saya punya. Orang lain tengok, orang tak tahu saya punya. Bukan saya punya, betul tak? So, kita jangan expose dia orang. 135 layer. Kali 135 layer. Satu pip berapa jadi? In total, $1 sudah lah. Sebab 387. Dah 1 juta lagi? Dah. Eh? Kalau $2? $3? Juta-juta kita lah. Betul tak? Bukan sekali, banyak kali dah tengok kerja macam ni. Iya, ini ya. 505,000 view. Ini 3 minggu lepas. Position masih open, lot masih bertambah. Market drop 400 pip lagi. From the current price ni. Another 400 pip down. Agak-agak, juta lagi. Dengan lot-lot yang ditambah. Ini salah satu pada
account. Satu account ada 3 pair, ada 2 account. Macam ni. Saya tengok sendiri di kepala botak yang baru buka ini first time dia dah hantar. Saya tengok ni dia buka dia tu. Nak tengok tak kemau ke apa. Jadi saya tengok aku sikit mata tengok. Cuba tak? Fit pun dah cukup lah. Kita belajar kepahaman pada dia orang. Kan, agak tuan-tuan semua pun insyaAllah ada dia lah macam tu. Kan? Sebab apa yang saya ajar hari ni tak kena juga pun apa yang saya ajar dengan orang. Cuma membezakan satu dia orang rajin. Tentu kena rajin lah. Rajin buat apa? Betul. Tadi ulang lagi apa yang arah apa yang re-entry, apa yang orientasi, itu yang dia dalami. Sebab setak-setak semua berlaku cuma di situ. Cuma kita perlu dalami itu, fahami, kenali dia. Baru kita boleh masuk. Tak kenal macam mana lah. Betul tak? Tapi tak. Tapi tak ada apa lah. Keluarkanlah daripada ni. Kalau otak kita ni. Saya cuma minta satu je. Kalau kata belajar PPMA ni, belajar PPMA sampai kata, sampai faham, dia betul-betul faham. Lepas tu nak belajar teknik apa pun, buat. Saya tak ada halangan. Belajar. Berapa banyak ilmu yang kita boleh cari, kita cari. Tapi belajar sesuatu benda biar sampai betul-betul faham. Biar habis. Basic baru 20% ni. Saya cakap. BPMA basic baru sekadar 20% daripada keseluruhan BPMA yang saya fahami dan saya dalami. Advance tambah lagi 40%. Agak-agak ada lagi tak? Basic 20%. Kan? Advance 40%. Nak menunjukkan ni jadi 100. Ada berapa ni? 40. Ha? 40. 40. Betul? Di mana 40 ni? Kamu kan? Ha? Bukan you, saya. Jauh lebih detail saya mengajar. Dulu tak ada ciri-ciri ni semua. Ciri bentuk-bentuk je. Sekarang saya perincikan sampai ke ciri. Ciri-ciri ekstrim tu apa? Ciri-ciri MHP tu apa? CSR tu apa? Sampai macam tu dulu saya tengok cari sungi. Sebab itu orang yang awal-awal dulu dia punya ekstrim yang betul-betul. Sekarang ni kita bagi, dia lupa. Betul tak? Semua diuji. Dulu kita kaji. Dia orang nak bagi jumpa saya, kita bersiap. Tanya ke tak boleh, boleh. Nah, sekarang manja sikit. Bagi, bagi, bagi. Itu pun tak boleh. Dibayangkanlah zaman saya trade, masa saya mula-mula trade tahun 90-an dulu. Minimum repo $5,000. Satu lot day trade $1,000. Margin requirement. Spread minimum 10 pip. Bukan 10 pip, 5 digit. 4 digit dulu. Sekarang dia ada 5 digit. Kalau naik entry buy or sell, immediately you lost 10 pip. Day trade $1,000. You nak sambung overnight, you kena ada minimum $2,000 margin requirement. Lot size 1 pip $10, never less. Tidak ada 0.00001, tak ada. Dia 1.00. Minimum lot
Itu pun kita orang buat duit. Sekarang margin requirement berapa? 40 sen. Betul tak? 0.01. Spread. Spread berapa? 0.01 juga. Itu pun MT. Cuma yang lah membezakan orang dulu dan orang sekarang. Sebab pengkajian, pengajian kuat. So sekejap lagi Tuan Roy dengan Tuan Buak ambil alih untuk mengajar lebih detail. Dulu sebelum ni tak ada pun simulator. Ni lah nak bagi simulator pula. Lebih dalam, lebih terperinci, lebih mudah. Itu belajarlah peluang-peluang yang ada. Sebab rupanya kita akan susah nak jumpa lagi. Sebab sibukkan masing-masing kan. Saya pun sibuk lah. Sibuk nak menerit je lepas ni. So sekarang airstream dimatikan oleh tunggu kena ni confirm. Jadi ekstrim ataupun tidak? Sekarang ekstrim belum? Ciri-ciri dah ada. Tapi confirmation belum. Sebab dia tidak close lagi, betul tak? Tunggu saya guna candle close. Sama ada dia close di atas ataupun menjadikan dia momentum. Kalau dia jadi momentum, alhamdulillah kita boleh tambah lagi sama. Kalau ada entry kan? So, entry setup valid untuk hari ini. Ekstrim, MHB, ada re-entry betul? Complete tak? GP ni, GP low kan? Betul? So, siap kan? Okay. YD? Dari pro? Dah withdraw? Dari P? Ni no connection lah. Kau makin jatuh power ni lah. Okey, saya selesai dulu untuk seketika. Saudara Master Romy dengan Master Paul kan, dia punya cara menggunakan simulator kan untuk kita apa, kena pasti setup apa yang lebih valid. Cara nak entry, bila setup ni berlaku, macam mana kita nak entry kan, kena pasti tu. Okey, eh?